Selena ini kita tahu bahawa Nara sekarang ingin menghabiskan game ini secepat yang mungkin. Yap, Lunox berjaya untuk dikunci bersama Gajah dan mereka akan mengambil Tamus, salah satu hero utama untuk pasukan Bigatron. Ya, dan tetapi dengan pengambilan Gajah ini juga sangat bahaya bagi kumpulan Nara sekarang kerana Gajah ini boleh digunakan untuk menangkap Selena itu pada awal-awal game itu lagi. Yap, dan jangan lupa Mashki, Haris masih lagi terbuka. Mereka memilih untuk mengeluarkan Hellcurt supaya tiada split push potential daripada pasukan Bigatron SG dan damage burst yang sangat tinggi. Jadi kalau kita dapat lihat daripada segi early game sahaja, Nara ada kelebihan yang besar. Mereka ada Grok, mereka juga ada Selena. Ya, jadi pada dengan ada Grok, saya menjangkakan kumpulan Nara ingin melakukan invade pada level 1 lagi untuk masuk ke dalam hutan kumpulan Bigatron dan mengambil kesemua creep-creep dalam hutan kumpulan Bigatron. Okey, Kimi telah pun dikeluarkan. Kimi telah dikeluarkan. Jadi hari telah terbuka. Adakah Bigatron akan mengambil hari ini? Yes. Haris akan diambil dan ada kemungkinan tank terakhir yang akan diambil oleh Bigatron adalah Gatot Kaca mungkin. Itulah satu-satunya hero yang sesuai untuk pasukan Bigatron kerana Minotaur telah pun dikeluarkan dan mereka akan mengambil carry dan juga Harley. Kita dapat lihat ada 4 orang untuk early game. Selena, Harley, Akai dan juga Grok, dan mereka letak carry sebagai orang kata kalau kita perlukan safety net, mereka masih ada lagi carry untuk late game. Jika game ini bagi kepada late game, masih lagi ada carry untuk mengangkat mereka di dalam late game itu. Dan pada Bigatron pula, saya menjangkakan hari ini akan bermain lebih kepada Eddie. Ya, dan itu dah seperti yang kita katakan. Selain daripada Akai, Grok dan juga Minotaur, Gatot Kaca adalah pilihan yang terbaik. Ya, kerana Gatot Kaca merupakan tank yang boleh melakukan engage dengan sangat-sangat bagus dengan melompat pergi terus pada backline kumpulan lawan, jadi dan juga melakukan taunt. Jadi satu pilihan yang bagus daripada kumpulan Bigatron. Tapi saya tertarik bagaimana build yang dilakukan oleh kumpulan Bigatron terhadap Haris itu. Ya. Dan inilah dia perlawanan yang ketiga yang akan berlaku sebentar saja lagi. Ya. Pastinya game yang menarik akan berlaku. Perlawanan ketiga, perlawanan penentuan. Siapa yang akan terkeluar pergi ke lower bracket? Ya. Pada pasukan yang kalah, mereka akan bertarung dengan pemenang di antara pasukan Reborn, pasukan Bosku ataupun EVOS sebentar saja lagi. Pastinya perlawanan yang menarik akan berlaku. Jadi kepada yang sedang menonton, pastikan anda turun ke Sawai Pyramid untuk menonton perlawanan kita pada hari ini. Ya, menonton, dan sekarang kita akan tengok, akan masuk pada game ketiga sekarang. Perlawanan ketiga, perlawanan antara Bigatron bertemu dengan Nara Esports SG. Ya, perlawanan telah pun bermula. Kali ini Nara Esports SG berada di pangkasa biru dan Bigatron ada di pasukan merah. Kepada yang menyokong Nara Esports SG, berikan sorakan kepada Nara Esports SG. Tetapi terbalik, pertarungan akan berlangsung. KSVP, iaitu melarikan diri di sini. Fosa, iaitu mengurangkan nyawa sana dan lihat sustain yang ada. Ya. Tapi sebelum itu, apa kata untuk Bigatron SG? Adakah penyokong mereka? Mari kita berikan sorakan kepada pasukan Bigatron SG. Ya, dan pada perlawanan tadi kita tengok bagaimana kumpulan Nara dengan adanya Grok, dengan adanya Serena, mereka akan bermain agresif pada awalnya dan juga menunjukkan KZP yang menggunakan Gajah pada early game sedikit lemah selepas dikenakan nerfnya itu. Kita dapat lihat yang mana kedua pasukan bermain dengan lebih berhati-hati. Mereka tidak mahu melakukan kesilapan seperti yang berlaku di game yang pertama. Nara cuba untuk farming sekarang, tetapi telah tiba bantuan. Stun terkena dan flicker terpaksa dibazirkan dan Nara akan berjaya untuk mendapatkan shielding tersebut di bahagian top. Tapi Sana sudah mempunyai level 4 darkening, boleh dibuka. KZP baru level 2. Ya, jadi kita boleh tengok KZP sekarang memberi kesemua experience kepada Sana supaya Sana dapat level 4 secepat mungkin. Dengan adanya level 4 ini, darkening boleh dilakukan. Jadi
damage yang dikeluarkan oleh Sana sekarang. Turtle resurrecting soon. XM membuli Jesserko Darkening, mencari Fossa yang terus melarikan diri. Satu pembacaan map yang baik daripada pasukan Nara. Mereka tahu kekuatan early game daripada Lunox ada sangat berbahaya, dan apabila mereka melihat Grok telah pun berundur, mereka memulakan Turtle Kolia di bahagian hadapan. Zaman Force dibuka tetapi tidak mengena sesiapa pun, dan Turtle ini akan diambil. Re-engagement boleh dilakukan KZP, ada Divine Judgment. Boleh dilakukan. Ya, dan sekarang KZP sekarang berada di tengah, cuba ingin mempertahankan tarik di bahagian mid lane dan juga melakukan farm. Manakala di bahagian belakang itu Sana telah datang. Jadi komposisi antara kedua-dua ini sangat-sangat bahaya dengan Divine Judgment daripada KZP dan juga Darkening daripada Sana itu. Oh, satu pencurian yang baik. Gatot Kaca masuk. Kolia, nyawa yang sangat rendah, perlu melarikan first diri. Miss Taufi untuk mencari first blood dan Darkening daripada belakang, tetapi double kill diberikan kepada Carry. Dan bukanlah satu double kill yang baik diberikan oleh Big Strong kepada Nara, kerana lagi banyak kill diberikan kepada Eric X. Lebih membahaya Carry di late game. Ya, lebih bahaya. Jadi sekarang kumpulan Pegatron perlu melakukan sesuatu pada early game ini. Cuba mendapatkan pandapatkan turret secepat yang mungkin untuk mengurangkan lagi kekuatan Eric X Carry di late game itu. Fenrir Captain pasukan untuk Nara. Berada dalam sedikit bahaya. Sing Si berjaya untuk melarikan diri. Mr. V bermain dengan sangat cantik, berjaya melindungi pemain-pemainnya. Ya, saya menjangkakan bahawa Grok akan digunakan oleh Kolia, tetapi Kolia menggunakan Akai, manakala Fossa yang menggunakan Grok. Jadi sekarang di bahagian mid lane sedikit pergaduhan di belakang. Itulah yang ada daripada kelebihan pasukan ini. Dan apa yang saya gemar, Mashki, adalah bagaimana mereka berjaya untuk menghalang Kaja daripada mendapatkan sebarang Divine Judgment. Ya. Kesemua mereka bermain dengan lebih pasif dan berjaya untuk mengelak serangan dilakukan oleh KZP sendiri. Ya, dan sekarang dia Fossa cuba ingin masuk ke dalam, stun tidak mengena. Saya menjangkakan Esmeralda akan diambil selanjutnya Mashki, tapi terpaksa lihat Kolia berjaya untuk mencari kill, berjaya untuk menolak KZP. Saya pasti Hurricane Dance digunakan untuk menolak KZP masuk ke bawah turret itu. Jadi sekarang kedua-dua tim mula bergerak ke kawasan Turtle ini kerana Turtle telah respawn dan Nara telah memulakan penyu ini, manakala kumpulan Bigatron menunggu ruang, mungkin ingin mencuri, tetapi Guardian Barrier telah dibuka. Yap, satu gerakan yang baik Mr. V akan terkena stun, dan itu dia, semua skill dibuka dan Mr. V menjadi mangsa. Sing ke hadapan, Chrono Dash, tarikan yang cantik, berjaya untuk mereka menyamakan kedudukan. Tetapi itu Darkening daripada Sana menyamakan semula kedudukan. Kita dapat lihat tiada pertarungan yang besar, tetapi kita dapat lihat ada pertarungan kecil berlaku di sekitar game ini. Ya, hanya perlawanan kecil yang berlaku kerana kedua tim masih bermain dengan sangat berhati-hati. Saya rasakan tidak ingin melakukan kesilapan yang besar. Dan kaitnya tadi, kekuatan daripada kumpulan Megatron pada Sing, Harith dan juga Lunox Sana itu menunjukkan kekuatan mereka. Jadi kumpulan Nara sekarang bermain dengan lebih berhati-hati. Mereka akan mengambil turret bagian bottom tanpa sebarang masalah, kerana kita tahu apabila Thamuz bertemu dengan Carry, kelebihan sememangnya akan berpihak kepada Thamuz untuk early game. Ya, kita boleh tengok dalam drafting kumpulan Nara SPSG, mereka tidak mempunyai laner yang bagus kerana mereka tidak mempunyai fighter. Jadi yang mereka ada adalah Marksman, 2 Mage dan 2 Tank. Tidak ada fighter. Jadi dalam laning phase, di bahagian lane, tidak ada hero yang boleh berlawan dengan Jesserko Thamuz itu. Oh, rotation yang baik dan Fossa berjaya untuk malas sebarang gerakan. Dan itu dia, Haris terkorban begitu saja, dan sebab itulah jangan beri Kolia dapatkan Akai. Ya, kita boleh tengok bagaimana kumpulan Nara melakukan push di bahagian yang berbeza. Lompatan masuk oleh Gatot Kaca tidak mengena sesiapa pun, tapi sekurang-kurangnya mereka berjaya untuk mempertahankan turret ini. Tarikan
kepada Fenrir. Selamat malam. Kata yeah. KZB, Jason Goh. Yeah, kita boleh tengok tadi bagaimana KZB menunggu. Menunggu Fenrir berada berdekatan sementara flicker ke dalam. Divine Judgment tarik ke bawah tarik. Alamak, dengan mudah. Jason Goh kesorangan. Kesemuanya telah pun tiba. Dan Jason Goh akan terkorban. Tetapi tetap jalan dah pun ditutup. Mr. V tidak boleh keluar. Dan mereka berjaya untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu turtle daripada kill sebentar tadi. Ya, satu turtle diambil oleh kumpulan Bigatron SG. Dan sekarang kumpulan Bigatron SG akan mengambil, mungkin mengambil turret di bahagian top lane ini. Kerana kumpulan Bigatron sekarang mula bergerak di kawasan atas map ini. Well, that's Kolya. Dia berjaya untuk melarikan diri dengan sangat-sangat baik. Dan kita dapat lihat sekarang fokus diberikan kepada top lane. Zaman Force telah pun dibuka dan ini mengelakkan daripada engagement dilakukan oleh pasukan Nara. Tapi turret di bahagian bottom sedang diberikan fokus oleh pasukan tersebut. Ya, dan kita tengok sekarang kumpulan Bigatron menggunakan tamu situ dengan sebaik yang mungkin. Meletakkan tamu situ di bahagian satu lane dan yang mana tamu akan menjaga lane itu. Memberikan masalah kepada kumpulan Nara untuk melakukan split push atau pushing. Kita dapat lihat yang mana game ini berbanding daripada game sebelum ini, Mashki. Diperlahankan. Yeah. Tidak ada gerakan terlampau agresif. Mereka tidak memaksa sebarang orang kata tower dive. Mereka hanya mengambil tempat yang mereka boleh ambil. Tarikan masuk dan XM cuba untuk mencari lompatan. Dan Kolya menjadi mangsa. Mr. V mangsa yang kedua. Satu gerakan patah mereka nampak Selina dash ke hadapan terus tarik ke dalam. Ya, saya melihat KZP ini seperti ular. Menunggu, melihat mana-mana ahli kumpulan Nara yang masuk je dalam sedikit. Divine Judgment terus menarik. Dan ini memberikan dua turret kepada pasukan Bigatron SG. Satu permainan yang cantik daripada Bigatron. Sebenarnya bagi saya, kumpulan Bigatron sekarang berada kat daya selesa kerana apabila kumpulan Nara bermain dengan perlahan ini, mereka tidak menggunakan kelebihan mereka yang mana mereka ada Selina, mereka ada Croc. Sepatutnya mereka bermain dengan lebih agresif. Mereka sepertinya memberikan, okey, kita perlu memberikan Eric X sebanyak mungkin farm. Jason Goh akan ditolak ke belakang. Kill diberikan kepada Eric X. Mr. V di bahagian tepi menjadi mangsa. Satu lagi kill. KZP berjaya untuk berundur. Tetapi itulah dia kekuatan Kolya dengan menggunakan Akai. Ya, dan sekarang kita boleh tengok bahawa Eric telah mula mendapat damage yang dia ingin. Sidestep yang cantik daripada Sing. Endless battle sudah disiapkan. Juga kalau kita dapat lihat Golden Staff untuk Eric X. Fokus untuk mengambil turret tetapi Kolya terlampau agresif. KZP ada Divine Judgment tapi nak tarik siapa? Tak ada siapa daripada. Tidak ada siapa yang ada berdekatan tapi sekarang kumpulan Bigatron pula yang ingin melakukan push dan mungkin pergi terhadap Lord kerana Lord telah kembali datang ke dalam map. Okey, tanpa Kolya, mereka ada 12 saat, 10 saat sekarang. Timing 9. 8, 7 dan sebentar saja lagi Kolya akan hidup semula. Yeah. Zaman Force dibuka, fight mungkin akan berlaku. Mr. V nyawa sangat rendah. Fokus mereka kepada Lord berjaya untuk dijatuhkan. Mereka perlu berundur. KZP ke hadapan berjaya mencari XM. Yeah. Tapi tidak cukup damage dan mereka berjaya untuk bawa pulang Lord tanpa apa-apa pengorbanan. Ya, yeah, satu kemenangan buat Bigatron sekarang tetapi tadi kita tengok bagaimana Abyss Arrow itu hampir berjaya untuk pergi terhadap Lord. Tetapi kumpulan Bigatron dapat membunuh Lord itu. Dan sekarang saya pasti kumpulan Bigatron akan melakukan push bersama dengan Lord di bahagian milen ini. Saya rasa berita baik untuk pasukan Nara adalah ini bukan Luminous Lord. Yeah. Lord biasa tetapi Lord ini akan diiringi oleh Sana dan juga Sing yang sudah pun mempunyai item-item penting dan agak sukar untuk mereka mempertahankan di sini. Satu dinding yang cantik daripada Grok. Dan Lord akhirnya tiba
dan mereka tidak berjaya untuk mengurangkan nyawa tarik tersebut. Zaman Frost dibuka. Lompatan yang menjadi Allah. Tetapi mereka berjaya untuk menyamakan semula kedudukan. Nampaknya Grok seperti mengatakan anda dah masuk, jangan lari. Ya, satu boleh cantik tetapi sayangnya terpaksa mengorbankan diri. Pertarungan dimulakan. Zaman Force berjaya untuk mereka bunuh satu. Eric X mungkin akan dicari. Minion ada. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu turret. Bolehkah mereka menutup game ini? Jawapannya tidak. Ya, sangat bahaya kerana kedua ahli kurang naya yang masih hidup itu adalah Carry, Mage dan juga Marksman. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Eric dan Ferry ini boleh untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Satu perlawanan yang sangat-sangat baik, yang mana 4,000 perbezaan sekarang. Dan mereka berjaya untuk mendapatkan beberapa objektif daripada permainan tadi. 7 turret berbanding 4. Dan kita empat item sekarang. Sig telah menyiapkan Calamity Reaper, Berserker Fury dan juga Concentrated Energy. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Sig sangat-sangat tinggi. Sama juga dengan Sana yang menyiapkan Clock of Destiny, Lightning Junkion dan Divine Glyph. Yap, mereka ada penetration yang penting. Terutamanya apabila kita dapat lihat Eric X menyiapkan Athena Shield. Yep. Jadi dia ada nyawa. Kita dapat lihat sekarang. Nampaknya mangsa pertama di sini. KZP masih lagi hidup. Jason Koh pergi ke belakang. Dan Forza kesorangan. Forza akan terjatuh di sini. Jatuh. Dan semua telah pun tewas. Sexy. Cuba untuk mencari. Ada minion. Tiada tank. Hanya ada Carry. Hanya ada Harley. Saya tak rasa mereka mampu bertahan, Mashki. Mereka memerlukan satu keajaiban. KZP berjaya menarik masuk. Dan nampaknya PK Throne akan menjatuhkan Nara. Crystal mereka fokus. Dan PK Throne menjatuhkan The Undefeatable. Tak pernah tewas. Nara tersungkur dalam match yang pertama. Wow, pada game pertama ini, Nara telah jatuh ke lower bracket. Megatron menunjukkan kenapa mereka adalah juara MPL Season 1 dulu. Sekarang mereka ingin menjadi juara MPL Season 3 ini. Megatron SG. Tak ada LY4. Tak apa. Tak perlu main Marksman. Main 2 Mage, main Harith, main Lunox. 2 Mage ni dah cukup untuk power team mereka kepada round seterusnya. Wow, wow, wow. Satu, kalau kita lihat perlawanan akhir tadi, dimulakan oleh Kolia sendiri.